Yo sobat dulur, kali ini kita akan membahas sebuah film Jepang berjudul The Inside Mill yang dirilis pada tahun 2010. The Inside Mill bercerita tentang 10 orang yang dikumpulkan di sebuah bangunan bernama Ankikan setelah ditawarkan pekerjaan paruh waktu dengan bayaran sebesar 112 ribu yen per jam. Mereka diawasi selama 24 jam untuk jangka waktu 1 minggu untuk keperluan sebuah eksperimen. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Sinis dibuka dengan menampilkan Yuki, seorang pemuda pengangguran yang sedang membuka informasi lowongan pekerjaan paruh waktu dalam sebuah toko buku. Tiba-tiba ia dihampiri seorang wanita cantik yang menanyakan apakah Yuki sedang mencari pekerjaan. Wanita itu lalu memperlihatkan sebuah lowongan pekerjaan di handphonenya yang menawarkan pekerjaan selama 7 hari dengan bayaran sebesar 112 ribu yen per jamnya. Yuki yang memang membutuhkan pekerjaan tergiur dengan lowongan pekerjaan itu. Mereka berdua pun tampak senang dengan lowongan dengan gaji yang besar. Adegan kemudian beralih menampilkan dua buah limosin yang berjalan beriringan menuju sebuah bukit tandus yang jauh dari keramaian. Dalam limosin itu ada Yuki beserta wanita cantik yang ditemuinya di toko buku dan tiga orang lainnya yang tidak Yuki kenal. Dan di limosin lainnya ada juga terdapat lima orang yang juga tidak saling mengenal. Tak lama kedua limosin itu berhenti di sebuah bangunan dengan model yang futuristik. Mereka diarahkan untuk memasuki bangunan dan sebuah pengeras suara pun mengarahkan mereka untuk menaruh semua barang bawaan termasuk seluler mereka pada loker yang telah disediakan. Selanjutnya mereka diarahkan untuk masuk ke sebuah ruang makan bernuansa hijau dengan 10 boneka Indian di tengah meja dan makanan enak yang sudah tersedia. Pada salah satu sudut dinding, tertera penunjuk jam yang berjalan mundur menunjukkan jangka waktu mereka dalam eksperimen itu. Sedangkan di bawahnya, tertera angka yang pelan-pelan terus bertambah yang tidak mereka ketahui apa kegunaannya. Mereka pun mulai menikmati makanan yang disediakan sambil memperkenalkan diri masing-masing. Yuki memperkenalkan diri mengikuti eksperimen itu karena ia ingin membeli sebuah mobil. Lalu ada Ando, seorang pemilik perusahaan arsitektur yang bangkrut. Selanjutnya Fuchi, seorang ibu rumah tangga. Lalu dilanjutkan dengan seorang pria bernama Iwai. Lalu Maki, yang seorang pelajar. Lalu ada sepasang kekasih bernama Osako, yang seorang dokter. Dan kekasihnya Wakana, yang seorang hairstylist. Lalu Suwana, seorang mantan sekretaris yang sebelumnya menawarkan lowongan itu pada Yuki. Ada lagi Monehiro, mantan karyawan supermarket yang dipecat, dan Mia, seorang desainer. Saat mereka sedang menikmati makanan itu, tiba-tiba sebuah boneka Indian berbicara mengucapkan selamat datang pada mereka serta menyampaikan peraturan dalam eksperimen yang akan mereka ikuti. Peraturan dalam eksperimen ini adalah 1. Eksperimen akan dilaksanakan selama 7 hari dan selama itu pelaksanaan eksperimen akan dipantau oleh sebuah robot bernama Guard yang akan memberikan hukuman dan selaku eksekutor bagi peserta yang melakukan pelanggaran pada ketentuan eksperimen ini. 2. Setiap orang diberikan ruang tidur dengan sebuah kotak di dalamnya dan harus masuk ruang tidur pada jam 10 malam. Setelahnya, tidak ada seorang pun yang boleh berkeliaran hingga pagi tiba. Bila ada yang melanggar, maka guard akan melenyapkan mereka. 3. Mereka akan dihadapkan dengan sebuah kasus kriminal dan mereka harus menunjuk seorang di antara mereka untuk menjadi detektif yang akan mengajukan sebuah solusi. Solusi yang dipilih adalah berdasarkan voting dengan suara terbanyak dan untuk itu peserta yang menjadi detektif akan mendapatkan bonus dan berhak menghukum penjahatnya. Setelah 7 hari atau ketika peserta yang selamat hanya tertinggal 2 orang peserta, maka eksperimen itu akan berakhir.
Mendengar aturan bahwa eksperimen akan berakhir dalam waktu 7 hari atau yang selamat hanya tertinggal 2 orang, Yuki langsung merasa bahwa berarti akan ada suatu pertaruhan nyawa dalam eksperimen itu. Karenanya, Yuki berpendapat bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat menyelesaikan eksperimen itu dengan selamat sampai hari ke-7 adalah dengan tidak saling mencurigai dan harus percaya satu sama lain. Anda berpendapat bila saran Yuki itu sangat masuk di akal, karena mungkin saja eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manusia dapat membangun kepercayaan antara satu sama lain dalam waktu 7 hari. Mereka pun akhirnya menyetujui saran Yuki. Selanjutnya pengeras suara diberitahu bahwa mereka masing-masing diberikan kartu akses untuk masuk kamar masing-masing yang juga dapat digunakan untuk membuka sebuah kotak tembaga di dalam kamar mereka masing-masing. Sambil menunggu malam, mereka berkeliling bangunan di mana ternyata di sana juga tersedia ruang perpustakaan untuk mereka bersantai. Dan ketika waktu menjelang malam, tepat pukul 10 malam, pengeras suara memberikan aba-aba agar seluruh peserta masuk ke kamarnya masing-masing. Seluruh peserta pun mematuhi, termasuk Yuki. Saat itu ia melihat sebuah kotak tembaga di dalam kamarnya. Ia pun membuka kotak itu menggunakan kartu akses miliknya dan ternyata isinya adalah sebuah tongkat besi perapian. Yuki mulai mengerti bahwa rupanya masing-masing peserta diberikan senjata di dalam kotak di kamarnya masing-masing. Namun Yuki tidak tahu kegunaannya untuk apa. Hingga pagi harinya, seluruh peserta dikagetkan dengan kematian Monehiro dengan 5 luka tembakan di lorong depan kamarnya. Osako yang seorang dokter mengatakan bahwa kematian Monehiro disebabkan karena tembakan pistol. Dan kebetulan mereka juga menemukan sebuah selongsong peluru di samping jasad Monehiro. Mereka langsung memeriksa isi kotak tembaga di dalam kamar Monehiro untuk mengetahui apakah senjata itu memang milik Monehiro sendiri atau bukan. Tetapi mereka ternyata menemukan sebuah kapsul dengan sebuah note bertulis racun sianida. Artinya pistol itu bukanlah senjata dalam kotak tembaga Monehiro, tetapi senjata dari kotak milik peserta lain. Sementara itu di luar, ternyata robot Guard memasukkan jasad Monehiro yang telah disediakan untuk peserta yang tewas pada sebuah peti mati di dalam sebuah ruangan yang ternyata telah tersedia pula 9 peti mati lainnya. Mereka mulai mengerti eksperimen itu di mana masing-masing dari mereka diberikan senjata di dalam kotak tembaga yang berada di kamar mereka masing-masing yang mungkin dapat digunakan oleh mereka untuk saling mempertaruhkan nyawa. Apabila ada yang tewas, maka jasad mereka akan dimasukkan ke dalam peti mati. Osako pun akhirnya mengambil keputusan bahwa mereka mau tidak mau harus mengikuti permainan itu karena tidak mungkin mereka harus hidup bersama dengan seorang pembunuh di antara mereka. Karena itu pembunuh Monehiro haruslah ditentukan. Osaka lalu mengambil alih menjadi peran detektif dan menuduh Iwai sebagai pelakunya karena gerak-gerik Iwai sangat mencurigakan. Saat semua terkejut atas kematian Monehiro, hanya Iwai lah yang terlihat tenang. Osaka mengambil solusi bahwa Iwai harus dihukum penjara. Meski Yuki tidak setuju dan mengingatkan tentang kesepakatan mereka yang harus saling mempercayai, namun sebagian besar sepakat bahwa Iwai harus dihukum penjara. Seketika itu juga pengeras suara yang menyatakan bahwa hasil pemungutan suara mereka disetujui dan robot Guard langsung mengeksekusi Iwai dan memasukkannya ke penjara yang telah disediakan. Saat mereka berkumpul, pengeras suara menyatakan bahwa bayaran Osako selaku detektif dan pemberi solusi dinyatakan dinaikkan menjadi 2 kali lipat. Namun ketika memeriksa kotak tembaga di kamar Iwai, ternyata kotak tembaga Iwai tak berisi senjata apapun. Artinya pembunuh itu bukanlah Iwai dan dia masih berada di antara mereka. Namun solusi sudah mereka putuskan dan sudah tak mungkin ditarik kembali. Hingga akhirnya mereka harus kembali ke kamar masing-masing karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Yuki segera memeriksa kembali isi kotak tembaganya. Betapa terkejutnya Yuki karena ternyata kotak yang sebelumnya berisi tongkat besi perapian kini berubah menjadi sebuah pistol. Yuki segera memeriksa jumlah peluru di dalamnya dan ternyata pelurunya masih lengkap. Artinya belum ada peluru yang dilepaskan. Keesokan harinya Yuki menceritakan pada Suwana bahwa seseorang telah meletakkan sebuah pistol di dalam kotak tembaganya.
Yuki meminta Suona mempercayainya bahwa ia tidak membunuh Monehiro. Seseorang telah menaruh pistol itu di kotaknya. Malam harinya, Fuji yang sedang membaca novel serial detektif kecewa karena ternyata ceritanya bersambung pada seri berikutnya. Sehingga diam-diam setelah robot kuat melewati depan kamarnya untuk patroli, Fuji melanggar ketentuan keluar kamar untuk ke perpustakaan mengambil novel seri berikutnya. Namun tiba-tiba, Mia datang menembakkan senjata penembak paku pada Fuji. Dan keesokan harinya, kematian Fuji pun menghebohkan peserta lainnya. Kembali Osako ingin mengambil peran menjadi detektif dan menuduh Suona sebagai pelakunya. Namun Yuki yang menyukai Suona membelanya dan mengingatkan yang lainnya agar tidak saling mencurigai. Karena itulah satu-satunya cara agar mereka dapat bertahan hingga sisa waktu eksperimen. Ando pun membenarkan saran Yuki dan memberitahu mereka bahwa ia mengikuti eksperimen itu karena sebelumnya anaknya telah tewas saat mengikuti eksperimen ini. Dan ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam eksperimen ini. Artinya, eksperimen ini bukanlah kali pertama diadakan dan eksperimen sebelumnya telah memakan korban. Peran detektif pun tidak jadi mereka mainkan dan ternyata tidak terjadi apa-apa dan tidak ada seorang pun yang harus dieksekusi oleh robot guard atas kematian Fuji. Sayangnya, keesokan harinya mereka menemukan Osako tewas tertimpa langit-langit hidrolik di ruang peti mati dan kekasihnya Suona sangat terpukul atas kejadian itu. Ando menemukan fakta bahwa langit-langit hidrolik itu digerakkan dengan sebuah remote control. Dan remote control itu pastilah senjata dalam kotak milik seseorang di antara mereka. Tak disangka Ando dan Yuki melihat Maki memegang sebuah remote control di lorong. Maki yang terpojok langsung kalap dan menunjukkan senjata panah yang merupakan senjata yang didapatnya dari kotak tembaga di kamar Maki sendiri. Sayang, Suona yang terpukul dengan kematian Osako masuk dan menghajar Maki dengan senjata yang didapatnya dari kotaknya hingga Maki tewas. Lalu Suona pun menghilangkan nyawanya sendiri. Ando pun akhirnya berkesimpulan bahwa nampaknya Maki memang hanya menemukan sebuah remote control itu karena senjata di dalam kotak tembaganya adalah panah. Mereka pun akhirnya kemudian pergi minum di ruang makan untuk saling menenangkan diri. Selepas itu, Yuki menemui Mia di kamarnya untuk menanyakan apakah ia yang membunuh Osako. Karena Yuki melihat banyak terdapat bekas luka baret senjata tajam di tangan Mia yang mungkin saja itu berhubungan dengan kejahatan di masa lalu Mia. Mia menjelaskan bahwa sewaktu kecil ia memang sering mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri karena orang tuanya sering memukulinya. Kini ia telah mempunyai seorang anak yang membutuhkan transplantasi jantung dan ia membutuhkan uang untuk itu. Dan karenanya, ia harus memenangkan eksperimen itu untuk biaya transplantasi jantung anaknya. Tak lama Yuki merasa lemas hingga ia pun terjatuh. Rupanya, Mia telah menuangkan suatu cairan pelemas otot dalam minuman Yuki saat mereka di ruang makan. Mia pun menunjukkan senjata berupa tembakan paku dari dalam kotak tembaganya. Yuki langsung tersadar bahwa Mia lah yang telah membunuh Fuji dengan senjatanya. Yuki langsung berusaha lari keluar dari kamar Mia. Namun sayang, robot guard yang sedang patroli menemukan mereka masih berada di luar kamar hingga robot guard menembakkan senjatanya pada mereka. Yuki yang menyadari itu langsung gercep masuk ke kamarnya hingga akhirnya Mia tewas karena ditembak robot guard. Keesokan harinya, Yuki menceritakan apa yang dialaminya pada Suona dan Ando. Yuki juga menarik kesimpulan bahwa Monehiro, pria yang tewas pertama kali, bukan dibunuh oleh salah satu peserta. Tetapi ia memang dijadikan korban pertama oleh yang melakukan eksperimen untuk memancing konflik hingga akhirnya mereka terpancing untuk saling mencurigai. Dan benar saja, Mia adalah orang yang terpancing dengan menghilangkan nyawa Fuji untuk mendapatkan uang demi pengobatan anaknya. Yuki meminta pada Ando dan Suona bahwa mulai sekarang mereka bertiga harus saling mempercayai dan tidak ada lagi permainan detektif seperti yang diinginkan eksperimen ini. Yuki pun memberikan senjata pistol yang ada di dalam kotak di kamarnya dan Ando juga mengeluarkan senjata berupa obeng tajam yang ada di kotaknya. Saat itu Ando dan Yuki berjanji untuk saling mempercayai. Satu-satunya yang tidak mengeluarkan senjata adalah Suona.
Keesokan paginya, Yuki menemukan Ando yang sedang memegang dan memperhatikan senjata milik Yuki di ruang makan. Ando mempersilahkankan Yuki untuk duduk berbincang dengannya. Ando berkata bahwa selama ini ia selalu ingin tahu apa kegunaan dari deretan angka yang berada di bawah penunjuk jam. Dan kini ia sudah mendapatkan jawabannya bahwa itu adalah jumlah penonton yang sedang menonton secara live eksperimen mereka. Yuki dan Suwana pun tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata selama ini eksperimen yang dilalui oleh mereka ini ditonton secara live oleh banyak orang. Keesokan pagi harinya, yang merupakan hari ketujuh atau hari terakhir eksperimen, Yuki terkejut karena ia tak menemukan Ando dan Suwana di ruang makan, juga tak lagi melihat pistol miliknya di meja makan. Yuki mencari mereka di semua ruangan dan menemukan pintu ruang penjara yang telah terbuka dengan Iwai yang ternyata tidak ada di dalam penjara itu. Yuki segera mencari ke ruang peti mati dan ternyata ia menemukan Ando yang telah tertembak. Tiba-tiba ia diserang oleh Iwa yang dendam karena telah dituduh membunuh dan memasukkannya ke penjara. Sambil menyerang Yuki, Iwa menceritakan bahwa ia melihat semua yang terjadi pada peserta melalui layar CCTV yang memang tersedia di dalam penjara. Ialah yang memencet tombol langit-langit di ruang peti mati hingga Osako tewas tertimpa langit-langit dengan remote yang terdapat di dalam kotak tembaga di kamarnya. Lalu remote itu ia lemparkan keluar melalui sebuah celah keluar penjara yang kemudian ternyata ditemukan oleh Maki, sehingga akhirnya mereka menuduh Maki yang telah membunuh Osako. Atas kematian Ando, Iwai mencoba untuk mengambil alih menjadi detektif dan menuduh Yuki telah membunuh Ando. Yuki bersikeras bahwa ia tidak membunuh Ando. Kejar-kejaran pun terjadi antara Iwai dan Ando hingga akhirnya Yuki tersudut. Dan Suwana tiba-tiba muncul menodongkan pistol pada Iwai. Sayang, Iwai dapat merebut pistol yang dipegang Suwana dan menembakkan pistolnya pada Yuki. Namun yang terjadi adalah Yuki dan Suwana tampak bingung dengan pistol yang malah berbalik meledak sendiri ke arah Iwai. Seketika pengeras suara memberitahukan bahwa bayaran Yuki dinaikkan 2 kali lipat karena menang sebagai kriminal. Tak lama pintu ruang terbuka menandakan bahwa eksperimen telah berakhir karena telah tersisa 2 peserta. Suwana membopong Yuki keluar dan mereka bertemu dengan seorang pria yang menyerahkan 1 tas uang bayaran pada Yuki. Yuki mengambil tas itu dengan geram dan mengajak Suwana untuk segera keluar. Namun Suwana menolak dan ia pun mengatakan pada Yuki bahwa ia tidak bisa ikut karena ia bekerja untuk eksperimen ini. Tugasnya adalah untuk meningkatkan jumlah pemirsa yang menyaksikannya secara live. Ia jugalah yang membukakan pintu penjara hingga Iwai dapat keluar. Suwana juga yang meletakkan pistol itu di kotak tembaga Yuki. Yuki terkejut, ia tak menyangka Suwana selama ini menjebak dan membohonginya. Suwana pun akhirnya pergi meninggalkan Yuki dengan limosinnya. Sepeninggal Suwana, tiba-tiba muncullah Ando dari arah belakang Yuki. Yuki terkejut bahwa ternyata Ando selama ini tidak tewas. Yuki yang geram dan merasa dibohongi selama ini, akhirnya membuang tas berisi uang itu. Adegan pun akhirnya ditutup dengan Yuki dan Ando yang meninggalkan bangunan eksperimen. Lalu film pun di end. Well sob, itulah alur cerita dari film The Inside Mail. Terima kasih sudah mampir ke Demen Alu Channel. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya. Jika sobat penyuka film-film bertema horror, misteri, dan thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you!